Pada laga pertama, Ansan Greener vs Busan Park sebagai laga pembuka K-League 2, Asnawi Mangkualam tidak bisa bermain banyak. Asnawi Mangkualam hanya diberikan waktu bermain tak sampai 2 menit kala membela Ansan Greener melawan Busan Park di Ladana K-League 2 pada Minggu 20 Februari 2022. Asnawi cuma main 1 menit lebih karena baru diturunkan pada masa injury time, tepatnya pada menit 90+2. Menurut pembelaan pelatih Ansan Greener, Cho Min-guk, penyebab utama Asnawi dicadangkan sejak awal karena ia melihat cuaca dan temperatur saat pertandingan berlangsung berbeda jauh dari perkiraan. Cuaca yang dingin membuat Min-guk ragu Asnawi bisa bermain baik, karena itulah ia pun memilih mencadangkan pemain timnas Indonesia tersebut. Sebagaimana diketahui, Ansan gagal meraih kemenangan pada laga di K-League 2 di Ansan War Stadium. Pada laga tersebut berakhir imbang 1-1. Ansan memang tertinggal terlebih dahulu lewat gol Park Jong-in pada menit 9. Kemudian gol Jo Gon-choi pada menit 32 memastikan 1 poin untuk tim berjuluk Grand Wolves itu. Setelah pertandingan, Cho Min-guk langsung mengungkap alasan mengapa dirinya memarkir Asnawi. Mantan pelatih Ulsan Hyundai dan Daejeon City Hana itu khawatir suhu terlalu ekstrim membuat Asnawi mengeluarkan performa terbaiknya menjadi gagal. Cuaca lebih dingin daripada yang diperkirakan, sehingga variabel tak terduga bisa saja terjadi. Saya khawatir mengenai pemilihan Asnawi, kata Cho Min-guk dilansir dari portal Korea. Saya berencana memainkan pemain yang agresif jika saat situasi lebih baik muncul, atau jika sayap saya memiliki masalah, saya akan menurunkan Asnawi, tambah Cho Min-guk. Dalam waktu singkatnya itu, performa Asnawi tidak buruk. Mantan pemain PSM dan Persiba Balikpapan itu melakukan beberapa sentuhan yang cukup membahayakan lini belakang Busan. Baru 1 menit menginjak rumput, Asnawi yang ditempatkan sebagai sayap kanan melakukan dribble sukses. Pemain 22 tahun itu sempat mengirim umpan tarik kepada rekannya, namun sayang tidak ada rekan yang menyambar umpan manisnya. Kendati demikian, Asnawi benar-benar tak bisa berbuat banyak untuk Ansan Greeners. Waktu 1 menit tak cukup baginya untuk memberikan kontribusi besar hingga dapat memberikan dampak terhadap permainan klub asal Korea Selatan tersebut. Kita doakan saja semoga di pertandingan selanjutnya Asnawi dipercaya menjadi starting dan juga tidak ada masalah dengan cuaca. Itulah yang menjadi penyebab mengapa Asnawi tidak dimainkan di laga perdana Ansan Greeners melawan Busan.